Bagaimana kita bisa punya antusias, gairah, semangat yang luar biasa? Maka, kita perlu bekerja atau membangun bisnis yang sesuai dengan passion kita. Kenapa bahagia itu penting? Karena persaingan luar biasa yang lain nggak bahagia. Kita bahagia mana yang lebih tahan, ya? Kan, waktu nggak untung-untung, yang bahagia sudah untung bahagia, <laughs> jadi dijalani gitu ya, sampai akhirnya ketemu kliknya. Semua bisnis ada kliknya. Ketika kliknya ketemu, ah oh, saya mesti begini, supaya lebih hemat mesti begini, supaya lebih efisien mesti begini, rutenya mesti begini, nanganinya, ah itu membutuhkan ketekunan. Dan ketekunan itu bisa dijalani dengan kebahagiaan, maka waktu itu terasa cepat mencapai kesuksesan. Padahal sebenarnya, boleh dikatakan, waktunya sarser ya, katakanlah orang itu sukses men setelah menjadi bisnis tiga lima tahun profit. Itu, tapi orang yang bahagia waktu itu terasa cepat. Itu wah, <laughs> kenapa? Karena dia bekerja sesuai dengan keunikan dirinya.